بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان اثق الحديث كتاب الله وخير هداه للنبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كمسلمين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله مرحبا كتا سننتيا من بساهل لده كتا انتو برشكر الله سبحانه وتعالى yang dengan nikmatnya pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita selawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita mohonkan sebanyak-banyaknya agar Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta untuk umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman kiranya dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Kau muslimin, ikhwani dan khati, pemirsa salam TV dan pendengar radio risalah. A'azani Allah wa yakum jami'an. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih membahas tentang adab-adab dalam melakukan jima' atau melakukan hubungan suami istri. Adab menggauli suami istri. Asyik. <tuh> dul aziz menjelaskan dalam kitab beliau yang ada di hadapan kita adab yang ke-8 yaitu tidak menyetubuhi wanita yang sedang haid tidak menggauli wanita yang sedang datang bulan الله سبحانه وتعالى dalam سوره البقرة يدور على الصدور كذا الله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله كذا الله سبحانه وتعالى مكاء jauhilah istri-istrimu jauhilah wanita-wanitamu fil mahidi pada waktu mereka haid saat mereka haid wala taqrabuhunna dan janganlah kamu mendekati mereka hatta yathurna sebelum mereka suci sebelum mereka bersih sebelum selesai dari haidnya fa idza fa min amarakumullah apabila mereka telah suci pergaulilah mereka sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para suami agar menjauhi meninggalkan istri-istri mereka dari melakukan hubungan dari melakukan jima' fil saat wanita haid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang, memerintahkan menjauhi, melarang untuk mendekati artinya untuk melakukan <coughs> jima, melakukan hubungan badan, melakukan hubungan suami istri. Kapan? Hatta hurna sampai mereka suci. Faidah kata Allah. Maka apabila mereka wanita-wanita atau -wanita, istri istrimu telah suci, min haythu Allah. Maka datangilah, pergaulilah istri-istrimu Sesuai dengan ketentuan Apa yang telah Allah perintahkan Di dalam Islam Seperti yang sudah kita jelaskan Adab-adab sebelumnya Apa yang semestinya dilakukan Dijaga Adab yang telah Ditentukan dalam agama kita Dalam melakukan hubungan jima melakukan hubungan suami istri Kita tambahkan Firman, uh, firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan Firman Allah fa idza tatahharna fa حَيْثُ min اللَّهُ apabila mereka tatahhar ini bersuci Para ulama menjelaskan bahwa menggauli istri itu bukan hanya sekedar mereka telah berhenti haidnya tapi baru boleh menggauli mereka apabila mereka telah bersuci. Sudah mandi. Kalau misalkan seorang istri di waktu pagi hari, subuh hari dia masih haid, masih keluar darah haidnya. Kemudian di siang hari sampai adzan zuhur tiba. Kemudian dia periksa Ternyata sudah berhenti haidnya, namun dia belum mandi, belum bersuci. Maka ini belum boleh digauli, belum boleh melakukan hubungan suami istri, tapi menunggu sampai mereka bersuci, sampai mereka bersih. Suci dari haidnya dan mereka telah mandi. Ini makna min Kemudian kata syekh dalil lain yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut artinya mendatangi, menggauli seorang wanita, seorang istri yang sedang haid. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah kita sampaikan. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man atakaahinana fa saddaqahu bima yaqul. Au ata imraatan haidan. Dan seterusnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tersebut telah lepas dari apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, meskipun demikian seorang suami boleh bercumbu dengan istrinya tanpa mendekati kemaluannya. Artinya segala sesuatu antara suami dan istri boleh dilakukan saat wanita saat istri haid kecuali nikah dalam hadis yang lain Nabi saw mengatakan isnau kull shayin illa nikah lakukan segala sesuatu bercumbu pelukan bermesraan ciuman dan lain sebagainya illa nikah yang tidak boleh dilakukan adalah jima makna nikah di sini adalah melakukan jima pada kemaluannya maka syekh pun menjelaskan di sini kata beliau <tuh> meskipun Allah Subhanahu wa taala melarang mendekati wala hatta namun larangan di sini hanya untuk melakukan jima'nya adapun bercumbu kemudian pelukan ciuman dan lain sebagainya selain melakukan jima' itu tetap <tuh> dibolehkan kemudian kata syekh Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin bercumbu dengan istrinya yang sedang haid, beliau memerintahkan agar istrinya bersarung kemudian beliau bercumbu dengan istri beliau. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Maimunah uh, ketika istrinya haid kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mendekati mereka memerintahkan agar memakai sarungnya artinya agar menutup bagian bawah bagi bagian kemaluannya sehingga tidak melakukan Uh, jima. Disebutkan kata beliau dalam riwayat yang lain bahwasanya beliau shallallahu alaihi wasallam menginginkan sesuatu dari istirahat yang sedang haid. Beliau meletakkan kain pada kemaluannya. Artinya maknanya sama bahwa sekalipun Allah subhanahu wa taala melarang para suami untuk mendekati istrinya saat wanita atau saat istri-istri haid maka larangan ini adalah larangan untuk melakukan jima melakukan uh, penetrasi pada kemaluan uh, istrinya yang sedang haid dan ini termasuk perbuatan yang sangat dibenci perbuatan yang keji perbuatan yang haram mendatangi seorang Uh, wanita atau istri yang uh, sedang haid bahkan Nabi SAW mengatakan aw imra'atan haidan kata beliau bari sallallahu alaihi wasallam ata ala di <coughs> seorang suami yang mendatangi maksudnya menggauli melakukan badan uh, hubungan badan dengan istrinya yang sedang haid ya yeah, bahkan Nabi uh, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan larangan keharaman ya yeah, uh, menggauli seorang istri yang sedang haid disejajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendatangi dukun dan menggauli seorang wanita pada dupurnya kita bacakan kembali hadisnya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan سابقا ايت النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه بما يقول او اتى امراه عيدا او اتى امراه في دبرها فقد برئ بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم برنسيفة yang mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, atau barang siapa yang mendatangi seorang wanita atau istrinya yang sedang haid, atau barang siapa yang mendatangi istrinya pada duburnya, maka kata Nabi SAW, sungguh orang tersebut telah terlepas dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam. Ini adab yang ke-8. Tidak menyetubuhi atau menggauli istri yang sedang datang bulan atau sedang haid. Adab yang ke-9. Jangan mencabut kemaluan hingga istri menyelesaikan hajatnya. Kata beliau, jika seorang suami telah menyelesaikan hajat syahwatnya sebelum istrinya, maka janganlah ia langsung menyudahi hubungan intim mereka. Ini ya, terkadang suami mentang-mentang dia sebagai pemimpin, sebagai kewam, ya, bisa berbuat semaunya, menganggap dia sah-sah saja melakukan apa saja yang ia mau tanpa memperhatikan tanpa memperdulikan apa yang maslahat bagi pasangannya, bagi istrinya. Maka dalam adab yang ke-9 ini dijelaskan bahwa seorang suami Ketika setelah uh, selesai menyelesaikan atau hajat syahwatnya telah ejakulasi atau orgasme sudah orgasme sementara istrinya dia tidak mau tahu dengan istrinya sementara istrinya baru menyelesaikan hajatnya. Artinya dia belum mendapatkan orgasme dari hubungan tersebut maka seorang suami dituntut agar tidak atau jangan menyudahi hubungan intim tersebut sampai istrinya pun terpuaskan sampai istrinya pun telah memenuhi hajat syahwatnya terhadap hubungan intim tersebut Kemudian kata beliau hendaklah Seorang suami menunggu hingga istrinya juga menyelesaikan hajatnya. Jangan kita punya alasan atau beralasan wah udah capek. Ya. Udah nggak sanggup lagi. Ini perlu kita perhatikan dan kita jaga, ikhwan. Jangan hanya memperdulikan kebutuhan hajat pribadi diri sendiri sementara tidak melihat kemaslahatan kebutuhan dari istri kita, pasangan kita. Apapun alasannya karena capek ini tidak dibenarkan ya untuk tidak memperhatikan dari kebutuhan pasangan atau istri kita. kata beliau ini akan membantu membantu istri untuk dapat menjaga kesucian diri kalau dalam melakukan hubungan seorang wanita tidak terpenuhi atau tidak mendapatkan hajat dari gairahnya dari syahwatnya ini akan memancing akan mendorong dia untuk Melakukan perbuatan-perbuatan yang haram untuk tidak menjaga kesucian dirinya. Kemudian, kata beliau, hal ini juga termasuk sikap adil dan tidak egois. Seorang suami memperhatikan kebutuhan hajat syahwat dari istrinya, sampai dia menyelesaikan kebutuhannya, baru menyudahi hubungan intimnya dengan istri ini termasuk perbuatan adil yang dilakukan yang dituntut dari seorang suami dan tidak egois tidak mementingkan dirinya sendiri <tuh> banyak diantara kaum laki-laki yang mengabaikan adab ini hingga membawa akibat yang sangat jelek yakni seorang istri tidak dapat memuaskan syahwatnya dan tidak dapat menjaga kesuciannya melalui jima sehingga mencari-cari jalan untuk memuaskan syahwatnya itu dengan cara yang haram. Inilah yang dikhawatirkan ikhwan. Wahai para suami, ketika seorang suami tidak memperhatikan akan kebutuhan hajat syahwat istrinya saat melakukan in, hubungan intim saat melakukan hubungan suami istri maka ini art, atau dengan kata lain tidak menjaga adab yang kesembilan ini bisa berakibat atau membawa akibat yang sangat jelek di mana seorang suami istri tidak mendapatkan kepuasan tidak mendapatkan tidak bisa tidak dapat memenuhi kebutuhan syahwatnya ya yang dikhawatirkan dari melakukan hubungan jima yang seperti ini justru ya, akan memancing dia untuk mencari jalan untuk memuaskan syahwatnya dengan cara-cara yang haram dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan syariat Islam. Apakah dia melakukan dengan uh, onani istimta' atau dia melakukan zina dengan laki-laki lain untuk memenuhi syahwatnya, untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Maka ini sangat ditekankan kepada para suami jangan beliau sih menjelaskan menyudahi hubungan intim sebelum pasangan kita sebelum istri kita pun menyelesaikan hajatnya dalam melakukan jima tersebut <tuh> atau terkadang sebahagian orang ya, karena dikhawatirkan khawatirkan istrinya hamil dan mereka belum katanya belum siap untuk mendapatkan keturunan atau sudah punya anak tapi terlalu dekat terlalu rapat belum siap untuk memperjarak sehingga mereka melakukan azal atau se seorang suami melakukan azal dalam melakukan hubungan intim dengan pasangannya tanpa ada kompromi terlebih dahulu tanpa ada kesepakatan dengan istri sehingga dia menyelesaikan hajatnya di luar ya, kemaluan istrinya ini pun tidak dibenarkan ini sangat akan menghilangkan kepuasan dari bagi seorang istri dalam melakukan jima kalaupun itu harus mau dilakukan misal Walaupun memang para ulama e, berbeda pendapat dalam hal ini dalam hal hukum azal itu melakukan mengeluarkan sperma di luar kemaluan suami eh, istrinya kalau ini mau harus dilakukan tetap harus ada kesepakatan Ridho enggak istrinya suka enggak istrinya kalau istrinya menolak maka seorang suami secara hukum syariat tidak boleh melakukannya tidak <coughs> boleh mengeluarkan spermanya di luar kemaluan e, istrinya dalam atau ketika melakukan jima' ini semua untuk memuaskan memenuhi hajat syahwat dari seorang istri atau pasangannya adab yang ke 10 <coughs> menyaksikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkannya untuk mendapatkan istri yang halal. Artinya seorang suami harus menyadari kenikmatan yang Allah dengan Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan istri sehingga dia dapat melakukan hubungan suami istri hubungan jima untuk memenuhi syahwatnya memenuhi kebutuhan biologisnya ini merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan kepadanya tentu ini sangat banyak orang tidak menyadarinya ikhwani fillah atau bahkan suami istri nggak sadar saat mereka melakukan jima, saat mereka melakukan hubungan intim, nggak pernah mengira, nggak pernah menyadari bahwa kenikmatan yang mereka peroleh dari melakukan hubungan intim tersebut merupakan karunia yang Allah berikan dengan diberikannya pasangan apakah seorang suami mendapatkan istri, seorang istri mendapatkan suaminya dengan Allah mudahkan berarti telah Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar <coughs> kepada mereka saat mereka mendapatkan kepuasan dalam memenuhi syahwatnya dari pasangannya dengan cara yang dengan jalan yang halal. <coughs> Kata Syekh di sini Hendaknya seorang laki-laki, ketika dia mendatangi istrinya, menyaksikan dengan hati terhadap curahan nikmat Allah atas dirinya, yaitu dia memberikan artinya Allah memberinya istri yang halal yang dia mendapatkan kelezatan bersama pasangannya, bersama istrinya dapat memuaskan syahwatnya, menjaga kemaluannya dan kesuciannya dan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Ingat ya wahai wa bahwa kenikmatan melakukan jima, melakukan hubungan badan terhadap istri yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini merupakan Suatu kenikmatan yang kelezatan yang besar yang Allah anugerahkan kepada seorang suami atau seorang istri. Maka, saat melakukan hubungan, haruslah seorang suami atau seorang istri menyadari ya, bahwa kelezatan kenikmatan dalam melakukan jima ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala men menghendaki Bisa saja dia tidak memberikan kemudahan pada Pada seorang suami atau seorang istri Dalam hal ini artinya untuk mendapatkan pasangannya Sehingga kita lihat wa Masih banyak dari saudara-saudara kita yang sulit untuk mendapatkan pasangan Dengan sulitnya dia mendapatkan pasangan Lantas bagaimana dia akan memuaskan hasrat memuaskan kebutuhan biologis, kebutuhan syahwatnya, kalau bukan dia lakukan dengan cara yang haram. Maka dengan dimudahkan, dianugerahkan oleh Allah kepada seorang suami, pasangannya, istrinya, ini suatu kenikmatan yang sangat besar. Ini ikhwani akhwati Nikmat Allah. Ya. Yang Allah berikan kepada hambanya. Yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak sangat banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18 Allah katakan wa ni'matallahi la tuhsuha innallaha rahim dan jika kamu menghitung nikmat Allah niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun Maha Di antara kenikmatan yang diperoleh oleh seorang suami adalah dengan Allah memberikan kepadanya kemudahan untuk mendapatkan pasangan, untuk mendapatkan istri, yang pada istri itu seorang suami mendapatkan kelezatan kenikmatan yang sangat banyak. tentunya ikhwan-ikhwat fillah apabila didasari semuanya dengan cara-cara yang dibenarkan, cara-cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat seorang suami ingin mencari pasangan dengan cara yang benar. Dengan cara yang hak. Enggak melakukan pacaran, tapi dia udah dia melihat seorang wanita yang tertarik baginya kemudian dia mendatangi rumahnya mendatangi wanita tersebut di hadapan walinya dan menanyakan perihal keinginannya untuk menikahi misalkan wanita tersebut ini cara-cara yang halal cara-cara yang haram maka dengan cara yang diawali dari segala sesuatunya yang diridhoi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka alangkah banyaknya kenikmatan karunia yang Allah anugerahkan kepada seorang suami dengan Allah mudahkan baginya mendapatkan istri ketenangan hati bahkan dalam Islam dengan mendapatkan dengan menikah dengan mendapatkan pasangan seseorang atau seorang laki-laki berarti telah memelihara dinnya telah menjaga agamanya separuh dalam hadis Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa menikah itu adalah nisfuddin separuh dari penjagaan agama seseorang. Belum lagi ikhwan dan fillah kenikmatan kenikmatan yang diperoleh oleh seorang suami dari dianugerahkannya oleh Allah kepadanya seorang istri dengan yang halal, istri yang halal. <coughs> Inilah yang harus disadari oleh seorang suami, pasangan saat mereka ingin melakukan jima, bahwa di dalamnya terdapat kenikmatan Allah, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada pasangan suami istri di dalam melakukan hubungan jima. Adab yang ke 11 <tuh> berwuduk jika ingin mengulangi jima yang bagi yang punya kemampuan ya untuk melakukan lebih dari sekali jima dalam satu waktu dalam satu malam Syekh menjelaskan kepada kita jika seorang laki-laki telah selesai menyetubuhi atau menggauli istrinya melakukan hubungan intim dengan istrinya dan ingin mengulanginya kembali hendaklah berwuduk terlebih dahulu agar ia kembali segar jangan dipaksakan karena dengan eh, dia berwuduk maka panas di badan misalnya orang yang melakukan jima itu tentunya badannya aktif, eh, panas karena melakukan apalagi kalau dia sudah sempat istilahnya eh, orgasme ya ya tentunya akan badannya sama seperti melakukan aktivitas yang sangat berat mengeluarkan tenaga yang yang banyak sehingga akan membawa badannya itu lemas panas maka <tuh> dianjurkan dalam Islam bagi seorang suami yang ingin melakukan kembali hubungan jima dengan pasangannya dengan istrinya agar terlebih dahulu berwudu sebelum melakukannya kembali. Dalam hadis <coughs> yang diriwayatkan Muslim dari Abu Sa'id Abu Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an falyatawadda Apabila kata Nabi SAW, salah seorang dari kalian menyutubui, menggauli istrinya, lalu ia ingin mengulanginya kembali, hendaklah ia beruduk sebelum melakukannya. Dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan, dan ini perintah sebagai anjuran, bagi seorang suami yang telah melakukan hubungan dengan istrinya, kemudian apabila dia ingin melakukannya kembali, maka hendaklah ia berwuduk terlebih dahulu sebelum melakukan jima kembali. Kemudian kata Syekh di sini menjelaskan kepada kita, ini termasuk di antara <coughs> adab Islam di samping merupakan bukti perhatian Islam terhadap setiap perkara yang mendatangkan maslahat bagi seorang muslim. Lihatlah ikhwan dan akhwat fillah. Apa saja yang mendatangkan maslahat, mendatangkan manfaat? Ini Islam memberikan perhatian yang cukup memerintahkan pemeluknya untuk melakukan apa saja yang mendatangkan maslahat, yang mendatangkan kebaikan. Sekalipun terkadang ya dalam syariat ini tidak semuanya kita atau syariat atau Allah dan Rasulnya memberikan, mengabarkan kepada kita suatu hikmah dari syariat tersebut. Tapi yang terpenting bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, dia harus menyadari betapa agamanya ini ya memperhatikan apa saja Islam memperhatikan apa saja yang memberikan maslahat kepada seorang muslim. Dengan kata lain ikhwan. <tuh> harus kita jamkan, harus kita yakini dengan seyakin yakinnya. Ya, tanpa ada keraguan bahwa apa saja yang diperintahkan, apa saja yang disyariatkan dalam agama kita ini adalah mendatangkan maslahat, suatu kebaikan Terhadap makhluk terhadap kita hambanya Adab yang <tuh> ke-12 Boleh menggilir beberapa orang istri dalam satu malam dengan sekali mandi Ini dalam adab melakukan hubungan suami istri <tuh> Tidak harus kalau misalkan seorang, kita seorang suami memiliki lebih dari satu istri, misalkan punya empat, tiga atau dua, ya, dan dia ingin melakukan uh, hubungan suami istri menggauli, ya, istrinya, istri-istrinya dalam satu malam, maka boleh dibolehkan bagi seorang suami cukup dia hanya satu kali mandi junubnya yaitu pada yang tentunya yang terakhir dari istri yang dia gaulit yang terakhir kalinya adapun dia diperintahkan dianjurkan untuk melakukan al uduk atau untuk beruduk sebelum melakukan jim'at dari istri yang pertama istri kedua, istri ketiga dan istri keempat. Karena adab yang ke-11 yang kita jelaskan barusan tadi, ini bukan hanya apabila seorang suami ingin melakukan kembali jima dengan istrinya yang sama. Tapi ketika dia melakukan ingin melakukan hubungan jima kembali, melakukan hubungan badan kembali dengan istrinya yang lain pun dia diperintahkan untuk berwuduk terlebih dahulu. Seorang yang memiliki beberapa istri kata beliau di sini boleh menggilir mereka dalam satu malam. Kalau mampu ya. Kalau udah nggak ada kemampuan jangan dipaksakan. Ia boleh menyetubuhi seorang dari mereka kemudian menyetubuhi yang lainnya. Dan demikianlah seterusnya. Artinya selama dia masih butuh dan tidak memaksakan sebab kalau dia memaksakan kehendaknya sementara ke kemampuannya sudah uh, berkurang ya maka ini jatuhnya dia khawatirkan kan dia melakukan jima itu dengan berlebihan namanya ya berlebihan dan ini juga tidak dibolehkan tapi dengan catatan tentunya seorang suami tidak dibenarkan melakukan jima dengan istrinya di hadapan istrinya yang lain. Artinya di berbeda tempat. Ketika seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, dibolehkan bagi dia untuk menggilir istrinya ya dalam satu malam itu, tapi dengan catatan dia tidak melakukan jima di tempat yang sama satu kamar ya atau istrinya yang lain melihat dia melakukan hubungan dengan istrinya ini tidak dibolehkan sekalipun dibenarkan atau di sah sah saja dalam Islam <coughs> seorang suami menggilir semua istrinya ya dalam satu malam tapi tidak dibolehkan dilakukan itu di hadapan istrinya yang yang lain. Setelah itu kata beliau, ia setelah menggilir semua istri yang ia miliki istri-istrinya, ia mandi pada giliran yang terakhir dengan satu kali mandi. Yang demikian itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah menggilir istri-istrinya dalam satu malam dan mandinya satu kali. Dan ikhwan ya khawatir, perlu kita tambahkan juga dalam hal ini bahwa <tuh> ketika seorang suami atau pasangan suami istri berjunub di malam hari, kemudian mereka terbangun saat subuh ya tentunya mereka tidak tidak ada dosa artinya bukanlah suatu kewajiban bagi seorang ketika dia melakukan jima kemudian harus mandi ketika itu saat itu juga ketika selesai bukan itu maknanya misalkan seperti yang dijelaskan di sini ketika seorang suami menggilir Istri-istrinya, misalkan istrinya empat, ya melakukan hubungan jima kepada seluruh keempat-empat istrinya. Kemudian pada istri yang terakhir dia setelah melakukan jima harus mandi, bukan itu maknanya. Tapi boleh dia menggabungkan hanya satu mandi, ya saja untuk melakukan jima kepada semua istri istri-istrinya. Ikhwan ya pemirsa salam TV dan pendengar radio di Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini ya ada <tuh> lima adab. Yang pertama tadi tidak menyetubuh wanita yang sedang haid. Yang kedua tidak atau jangan seorang suami mencabut kemuluannya hingga istrinya menyelesaikan hajatnya kemudian menyaksikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan jima kemudian beruduk jika ingin mengulangi jima kembali kemudian yang terakhir yang kita sampaikan pada siang hari ini yaitu bagi seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri boleh dia menggilir seluruh istrinya kemudian hanya dengan satu mandi saja mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan dan kita tutup pertemuan ini dengan dua kafaratul majelis. سبحانك اللهم بحمدك شهد لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وبالله تفِك والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته